Hasil sementara, babak 16 besar, Denmark Open 2024, hari Kamis, 17 Oktober. Di babak 16 besar tunggal putra, Jonathan Christie harus kalah dari pemain Cina, Lu Guangzu, dengan skor 19-21, 21-8, dan 18-21, dalam durasi 1 jam 1 menit. Di babak 16 besar tunggal putra, Koki Watanabe berhasil mengalahkan pemain Thailand, Kunlavut Vititsarn, dengan skor 21-13 dan 21-19, dalam durasi 47 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Lu Guangzu akan melawan Koki Watanabe. Rekor pertemuan, 2-1, untuk keunggulan Lu Guangzu. Di babak 16 besar tunggal putri, Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Sung Shuoyun, dengan skor 21-11 dan 21-15, dalam durasi 39 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Yo Jiamin berhasil mengalahkan pemain Jepang, Tomoka Miyazaki, dengan skor 21-15 dan 21-16, dalam durasi 39 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Putri Kusuma Wardani akan melawan Yo Jiamin. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar ganda campuran, Rino Frivaldi, Pita Haning Tias Mentari, berhasil melaju ke perempat final, setelah lawannya, Kevin Lee, Eliana Zhang, memutuskan walkover. Di babak 16 besar ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Rasmus Espersen, Amalie Cecilie Kutsk, dengan skor 21-9 dan 21-7, dalam durasi 28 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Tom Gickwell, Delphine Delrue, berhasil mengalahkan pasangan beda negara, Robin Tabeling, Alessandra Boje, dengan skor 21-16 dan 21-16, dalam durasi 37 menit. Selanjutnya di babak perempat final ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan Tom Gickwell, Delphine Delrue. Rekor pertemuan, 2-0, untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping, dan Rino Frivaldi, Pita Haning Tias Mentari, akan melawan pemenang, antara Hu Pangron, Cheng Suin, atau Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Sementara itu, di partai ketiga lapangan tiga, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan pasangan Hong Kong, Tang Chunman, Teying Suet. Rekor pertemuan, 0-7, untuk keunggulan Tang Chunman, Teying Suet. Di partai keempat lapangan satu, Leo Rolikarnando, Bagas Maulana, akan melawan unggulan pertama, Liang Weikeng, Wang Chang. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai ke-6 lapangan 1, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain tuan rumah, Mia Blichfeld. Rekor pertemuan, 3-1, untuk keunggulan Gregoria. Dan di partai ke-8 lapangan 3, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Fang Qihli, Fang Jianli. Rekor pertemuan, 4-2, untuk keunggulan Fajar Rian.